lagi channel Junior Gaming. Nah, jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game F1 PPSPP ya guys. Nah cuy, hari ini gue itu akan mencoba lagi game F1 berbeda dari game yang biasa kita mainkan guys. Nah cuy, ini merupakan game F1 Grand Prix ya guys. Nah jadi ini merupakan game yang bisa gue bilang sudah cukup jadul cuy. Soalnya dibandingkan dengan game yang pernah kita mainkan dengan 2 April 9 guys, game ini cuy lebih jadul lagi dibandingkan game tersebut. Soalnya guys, game ini cuy dirilis tahun 2005 ataupun bisa kita bilang adalah game F1 05 guys. Mana cuy, ini merupakan game sebelum F1 06 guys. Jadi bisa dibilang cuy, ini kalau nggak salah adalah game pertama F1 di PPSPP ya guys, dengan nama cuy F1 Grand Prix. Dan tentunya dari game ini guys, gue bisa bilang cuy memang agak sedikit kurang familiar dibandingkan game F1 06 ataupun game F1 09 cuy, yang banyak sekali dimainkan. Bahkan sampai saat ini pun cuy, banyak sekali yang masih menggunakannya ataupun memainkannya. Soalnya banyak sekali mod di game tersebut yang tentunya selalu diupdate setiap tahunnya guys. Tentunya cuy, di game ini guys, yang tentunya kurang familiar ini guys, gue itu akan mencoba bermain cuy. Karena guys, gue apa tuh kaget cuy, ternyata game ini ada modnya juga guys. Walaupun cuy, jujur aja gue tuh udah lama banget ingin mencoba game ini dengan mod terbaru guys. Soalnya cuy, kalau nggak salah gue itu pernah bermain game ini 1 tahun lalu kalau nggak salah guys. Cuman pada saat itu gue itu belum ngupload ataupun nge-record game ini guys. Soalnya cuy, memang gue itu masih mencari modnya, dan itu benar-benar cuy jarang sekali orang nge-mod game ini dibandingkan game F1 09 guys. Tetapi cuy, di game ini benar-benar banyak apa tuh, banyak sekali fitur-fitur yang kurang lebih guys nggak ada di F1 06 dan juga F1 09 guys. Jadi wajib banget cuy kalian itu cobain game ini. Dan buat kalian mungkin yang penasaran, kita akan coba review singkat dan juga bermain game ini guys. Jadi terima kasih banget sebelum gue mulai guys ya, buat channelnya Maman Ilzah cuy, yang sudah ngetag gue di videonya. Dan gue kaget banget guys, ternyata cuy mod yang udah lama gue tunggu-tunggu akhirnya ada juga guys. Yang terbaru cuy, F1 23 guys. Soalnya cuy, jujur aja game ini sangat jarang sekali guys semuanya cuy. Soalnya bisa dibilang dari segi pemain juga agak sedikit kurang banyak dibandingkan game F1 09. Soalnya ini sedikit agak sedikit lawas guys. Tapi cuy, dari segi fitur yang akan gue tampilkan nanti, ini benar-benar bisa kalian jadikan sebagai salah satu pilihan cuy untuk bermain game F1 di PPSPP guys. Kalau soal cuy, di sini kita sudah berada di bagian menunya, yang mana bisa kalian guys ya, dari segi tampilan awalnya cuy, ini benar-benar udah berubah total dari segi background yang kurang lebih kalau misalnya di versi original itu berwarna putih guys. Tapi hari ini cuy sudah dibuat ala-ala abu-abu nuansa hitam gitu guys. Sementara cuy, di sini juga ada logo dari F1 23 dan juga ada kayak foto dari segi gameplay F1 di, mungkin diambil dari gameplay PS5 ataupun gameplay di F1 PC guys. Sementara cuy, di sini juga ada banyak sekali mod yang bisa kalian mainkan. Yang pertama itu ada Quick Grand Prix guys ataupun Quick Race guys. Sementara cuy, di sini juga ada eSports, ada World Championship guys. Nah, ini juga cuy kalian itu bisa bermain championship di sini, walaupun jujur aja di sini tidak ada yang namanya career mode. Tapi oke cuy, di sini kalian itu bisa menggunakan pembalap untuk bermain di championship ini guys. Sementara cuy, di sini juga ada multiplayer guys yang bisa kalian mainkan dengan cara kalau kita kalian di sini guys ya, di sini cuy menghidupkan WLAN ataupun kayak semacam WiFi gitu guys. Oke, itu langsung aja. Di sini kalian juga bisa menuju ke TV mode race. Sementara cuy, di sini viewer kalian itu tidak akan bermain, kalian itu hanya menonton balapan F1 yang ada di game ini guys. Saya bisa dibilang cuy, kita itu seperti halnya nonton TV tapi gameplay di game ini guys. Cukup seru cuy, ataupun seperti halnya kita itu menonton yang namanya replay guys. Sementara cuy, di sini ada juga profil yang tentunya bisa kalian setting sendiri guys ya, mulai dari nama, kemudian negara, dan juga lain-lainnya seperti itu guys. Sementara cuy, di sini kita akan balik. Dan di sini juga ada option guys, seperti biasa cuy, tidak cukup banyak untuk option di sini, soalnya di sini juga merupakan game yang sudah lawas. Tapi it's okay guys, ini benar-benar cuy kalau kalian nanti lihat, ini benar-benar fiturnya guys benar-benar sangat seru guys. Walaupun jujur aja guys, dari segi gameplaynya cuy, ini mungkin tidak sebagus gameplay F1 09, tapi guys dari segi yang lainnya guys, ini benar-benar cuy patut untuk dicoba guys. Aku langsung saja di sini dari segi apa tuh Grand Prix guys ya, di sini kurang lebih cuy sama seperti Quick Race, cuma di sini kalian itu tidak bisa mengatur kayak yang namanya pembalap ataupun kayak track cuy. Di sini kalau kalian klik yang shuffle ini guys, di sini cuy itu kayak otomatis gitu guys, seperti ini kalau misalnya cuy. Nah, di sini kita tuh akan balapan di Montreal guys. Sementara cuy, dari segi di apa tuh timnya, kita tuh akan menggunakan Aramco yang kita juga nggak tahu guys siapa pembalap itu. Kalau kalian shuffle lagi, nah ini dia guys ya guys, dari cuy kalian tuh akan balapan di apa tempat Francois Chem guys, dengan pembalap dari BWT ataupun tim dari Alpine ya guys ya, dengan pembalap cuy gue juga nggak tahu. Jadi di sini kalau kalian itu bermain di Quick Grand Prix ini, kalian itu hanya kayak gini aja guys ya, kalian itu bermain dengan kayak apa sih
random gitu guys. Kalau kalian project supply itu kalian tuangkan random menggunakan pembalap dan juga dari segi apa sih sirkuitnya guys. Aku langsung saja kita balik, kita akan menuju ke event. Let's go. Oke guys, langsung cuy. Di sini di event ada 3 yang bisa kalian mainkan, yaitu time attack. Kemudian cuy di sini ada single grand prix yang kurang lebih seperti kayak race weekend gitu ya. Kalau misalnya nggak salah cuy, di F1 ataupun di MotoGP ataupun di SBK juga ada yang namanya kalau nggak salah race weekend, cuma di sini single grand prix. Cuma di sini guys belum kebuka cuy. Kalau misalnya mau kebuka guys, kalian itu harus ngedapetin podium di mode easy. Nah ini gue nggak tahu cuy apakah kita tuh ngedapetin podium di quick race ataupun di career mode ataupun di championship tadi, gue juga nggak tahu. Soalnya jujur aja cuy, di sini gue itu baru main lagi dan masih banyak yang gue lupa cuy, soalnya udah lama banget guys. Kalau nggak salah cuy satu tahun yang lalu gitu guys, sebelum gue bermain MotoGP kalau nggak salah cuy di channel ini guys. Aku langsung aja di sini kita akan menuju ke skenario mode cuy, yang kurang lebih ini hampir sama dengan challenge ataupun kayak seperti halnya flashback itu guys, yang mana cuy di sini ada sedikit cerita-cerita dan juga kalian tuh bisa menyelesaikan semua tantangan yang ada di sini guys. Apa cuy, cukup lumayan bagus. Sementara di sini kita akan lihat aja ke tempatnya guys. Kita akan menuju ke bagian timnya cuy, yang mana kalian bisa lagi saya di sini dari segi backgroundnya memang masih seperti original, yaitu berwarna putih guys. Cuma cuy di sini dari segi livery tentunya sudah menggunakan livery tahun 2023 guys. Cuma cuy yang pertama di sini ada tim dari Ferrari cuy, yang mana kalian bisa perhatikan guys ya, di sini dari segi desainnya cukup lumayan bagus cuy, dari segi warna, penempatan sponsor dan juga lain-lain. Walaupun cuy jujur aja kalau dibandingkan dengan yang sekarang ini agak sedikit jauh berbeda, soalnya guys dari segi bodinya juga cuy ini benar-benar udah jauh banget guys. Ini benar-benar body dari segi mobilnya cuy benar-benar kelihatan jadul banget cuy. Bahkan dibandingkan dengan Evan 9 ini udah lebih jadul banget guys. Kalau Evan 9 cuy, kalau Evan 9 itu udah lumayan bagus guys. Soalnya cuy dari segi apa tuh spoiler belakangnya juga udah lumayan panjang. Cuma di sini guys kalian bisa perhatikan cuy, ini benar-benar dari segi bentuk mobilnya masih sangat-sangat jadul banget sih guys. Tapi oke cuy, dari segi detailnya ini udah cukup bagus guys. Sementara cuy, di sini dari segi ininya apa tuh, dari segi ridernya cuy, di sini ada Charles Leclerc dan juga ada Carlos Sainz cuy, yang kalian bisa lihat guys dari gambar dua dimensinya juga udah bagus. Sementara cuy, dari segi yang paling bagus banget cuy, di sini sudah fix name ya guys. Nah, ini benar-benar cuy sangat penting. Kenapa guys? Soalnya cuy, ketika kita itu bermain tanpa adanya fix name guys, itu benar-benar bahasa nggak main game baru guys. Walaupun cuy, apa sih, walaupun teksturnya itu udah baru, cuman kalau misalnya apa sih dari segi fix name itu nggak ada cuy, itu bakalan kesusahan ketika kita tuh bermain championship. Cuman emang ada beberapa game itu cuy yang tidak bisa diubah namanya guys. Cuman kalau untuk game ini guys, ini bisa diubah namanya cuy, sama seperti halnya game F1 9 yang pernah kita mainkan guys. Apa cuy, ini ada Charles Leclerc dan juga ada Carlos Sainz guys. Sementara cuy di sini kita akan lihat yang pertama, yang kedua cuy ada dari tim HS F1 team guys. Kalian bisa perhatikan cuy, wow ini benar-benar sangat keren banget sih guys ya, dari segi livery cuy. Oke, mantap sekali. Sementara cuy untuk dari segininya ada Kevin Magnussen dan juga ada seorang Nico Hulkenberg ya guys. Ini juga cuy udah kurang lebih apa tuh semuanya udah yang namanya terbaru semua cuy, full transfer dan juga full team ya guys. Aku cuma saja di sini kita menuju ke Alpine guys. Di sini cuy ada seorang Pierre Gasly dan juga ada Esteban Ocon guys. Oke cuy ya, sementara cuy di bawahnya ada dari Mercedes. Nah ini guys ada George Russell cuy dan juga ada seorang Lewis Hamilton guys. Nah, kita lanjut cuy. Di sini dari Red Bull Racing di sini ada Sergio Perez dan juga ada Mark Van Slypen. Ini udah bagus banget guys. Bahkan di sini juga cuy udah benar-benar dibuat benar-benar bagus banget dari segi backgroundnya cuy, dari segi gambar dimensinya ini benar-benar wah keren sih guys. Sementara cuy di sini ada William Racing guys, ini cuy ada Alexander Albon dan juga ada Logan Sargeant. Oke ini guys ya, oke cuy ini kalian bisa lihat. Nah ini agak sedikit berbeda-beda cuy dari segi bentuk mobilnya dan cuy di sini benar-benar keren lah guys. Nah ini udah agak sedikit kekinian kurang lebih ya guys ya, walaupun cuy di sini agak sedikit masih jadul banget mobilnya cuy, soalnya ini benar-benar game jadul. Oke ini dia cuy untuk Alfa Tauri, ini udah agak lumayan gede juga dari segi tampilan apa tuh livery guys. Ini benar-benar udah bagus banget cuy, kalian bisa perhatikan di sini untuk pembalapnya ada Daniel Ricciardo dan juga ada Yuki Tsunoda cuy. Sementara di sini ada McLaren yang diisi oleh Lando Norris dan juga ada Oscar Piastri ya guys ya. Itu dia cuy, kalian bisa perhatikan dari segi detailnya juga, ini benar-benar udah bagus banget guys ya. Oke cuy, mantap sekali guys ini guys, cuy guys ya. Terus di sini kita akan oke santai malah balik guys. Oke santai cuy, di sini kita menuju ke Aston Martin yang diisi oleh Lance Stroll dan juga ada Fernando Alonso. Terus di sini ada Alfa Romeo yang diisi oleh Bottas dan juga ada Zhou Guanyu ya guys ya. Itu ya cuy,
Cuma di sini memang untuk pembalap apa tuh di F1 ini kayaknya nggak ada pembalap Indonesia, guys. Aku kurang tahu cuy apakah di kelas yang keduanya atau ketiganya ada pembalap Indonesia. Coba kalian komen, guys. Tapi di sini, nah di sini juga ada apa tuh tambahan, guys. Di sini cuy ini nggak masuk ke tim, guys. Soalnya cuy kalian bisa lihat dari segi bodinya juga ini udah kayak bodi mobil apa nih, guys. Kalian bisa lihat tadi sini juga ada Lotus Climax cuy. Nah ini dia, guys. Ini nggak tahu gue nggak dapetnya kayak mana cuy. Cuma kalian bisa perhatikan ini udah kayak mobil NASCAR gitu, guys. Lalu tadi sini juga ada William FW-FW08 cuy. Yang mana di sini juga kalian bisa lihat, guys, ya. Ini udah benar-benar di luar nalar cuy dari segi bentuk mobilnya. Wah, ini benar-benar bagus sekali cuy, guys. Oke cuy, jadi sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10, guys. Jadi ada mungkin ada 2 yang tidak ada. Apa ya kira-kira, guys, ya? Alfa Romeo nggak ada ya, guys. Kemarin tuh di sini tadi ada nggak yang nggak ada lagi apa ya, guys? Coba kalian komen cuy kalau nggak salah Alfa Romeo dan juga apa lagi ya, guys? Alfa Tauri ada, guys. Aston Martin ada cuy. Oke, itu dia, guys. Yes, pokoknya cuy itu dia. Dan ini benar-benar udah bagus banget, guys. Langsung aja cuy. Tanpa berlama-lama kita menuju ke gameplaynya aja, guys. Oke, guys, di sini cuy kita akan balapan bersama Carlos Sainz di sirkuit Bahrain, guys. Di sini kalian bisa lihat. Langsung aja melakukan full gas pole sini, guys, dari pos kedua cuy. Langsung mencoba untuk memasuki tikung pertama, hati-hati di sini. Santai, jam ini hati-hati, guys. Soalnya cuy kalian bisa lihat ini benar-benar cukup barbar sekali, guys. Dan kalian perhatikan cuy, dari segi grafik ini udah bagus banget, guys. Bahkan cuy di sini juga dari segi sirkuitnya ini udah diperbarui, guys. Jadi benar-benar cuy udah apa tuh nuansanya benar-benar sangat bagus sekali, guys. Oke, itu langsung aja di sini. Kita di pos kedua belas cuy. Oke, kalau sign di depan kita ada lanjut score. Oke, scroll, guys. Sebentar cuy, sini kita berhasil mengovertaking. Ada seorang siapa tuh, guys? Bahkan di sini, sebentar cuy. Wah, gap ini benar-benar, guys, sangat waduh, bahkan getarannya cuy kalian bisa perhatikan. Wah, GG sih, guys. Ini game yang sangat GG cuy. Sangat realistik banget, kalian bisa perhatikan ini benar-benar barbar banget sih, guys, ya. Oke, santai cuy, di sini kita akan mencoba untuk mengovertaking di depan sana. Nampaknya cuy ada seorang lain sambil tengah. Oke. Oke, bagus sekali kita coba untuk mau overtake. Tapi di sini, guys, kembali lagi cuy di overtake oleh seorang siapa nih, guys, Piastri kah? Kali ini bisa kita akan overtake lagi cuy. Oke, Lando Norris terakhir kali ini kita akan mencoba cuy untuk overtake. Tapi di sini cukup lebar. Di sini ada seorang Hamilton mencoba untuk set bias, guys. Oke cuy, sini ada oke satu. Nggak mau ngalah, guys. Santai cuy, bisa lagi sih. Oke santai cuy, Esteban Ocon kita akan coba untuk overtaking di sini. Oke santai, di sini mencoba Hamilton kita akan overtaking. Bagus sekali, guys. Dan kali ini cuy kita sudah berada di posisi 7. Dan kalian bisa lihat juga, guys, dari segi grafiknya ini benar-benar udah bagus banget, guys, ya, asli cuy. Dan kalian perhatikan juga dari segi speedometernya juga udah cukup terbaru, guys. Dan juga cuy ini benar-benar dari segi indikator gas, ya cuy, yang biasanya nggak bisa diteks, guys. Tapi kali ini kalian bisa lihat indikator gasnya juga gerak, guys. Itu benar-benar bagus sekali. Sekarang cuy di sini kalian bisa lihat pantai. Di sini kita akan memasuki tikung tajam. Hati-hati, guys, ini cuy. Oke, guys, sudah cuy. Game ini, guys, selain barbar cuy, mudah sekali nge-slide. Untungnya cuy di game ini ada fitur reset to track ataupun rewind, guys. Oke, langsung aja di sini kita progress lagi. Oke, guys, kita di sini cuy kembali lagi ke tracknya, guys. Santai cuy di sini kita akan coba cuy untuk overtake mereka. Santai. Oke, ini benar-benar barbar banget sih, guys. Update cuy, ini benar-benar susah banget dari segi kontrolnya, guys. Kalau dibandingkan dengan F9 cuy, mudahan F9, guys. Tapi di sini kalian bisa lihat cukup lumayan bagus cuy. Di sini kita akan santai. Santai cuy di sini di pos keempat. Coba untuk mengejar kembali, guys. Di sini di depan kita ada Max Verstappen juga ada Piastri, guys. Tapi di sini kalian bisa lihat di sini kita akan mencoba lagi cuy. Oke, bagus, kita harus bagus lagi cuy di pesinan kita, guys. Tapi cuy di sini ini gamenya cepet banget, bisa asli cuy kalian bisa lihat. Wah, ini benar-benar sangat-sangat menantang banget sih, guys, ya. Kalian bisa lihat, guys, di sini cuy. Oke, santai, jangan sampai nge-slide. Di depan kita cuy ada seorang Max Verstappen yang akan coba kita overtake, guys, ya. Apakah bisa cuy? Coba di sini kita akan memasuki tikung terakhir. Oke, santai cuy di sini kita akan progress lagi. Yes, di sini cuy ada sudah 3 pembalap, ada Oscar Piastri dan juga ada seorang Max Verstappen. Sementara di pos pertama gue nggak tahu siapa, guys. Santai cuy di sini kita akan mencoba lagi ingin memasuki first corner, guys. Oke, santai cuy di sini. Oke, santai. Yes, ini ya cuy. Masuk ke tikung kedua. Yes, bagus sekali. Tikung ketiga. Yes, bagus sekali cuy. Oke, kita di sini bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Harus bisa, guys. Santai di sini. Oke, santai. Oke, bagus sekali. Bagus. Yes, yes, yes. Oke, bagus sekali cuy. No, di depan kita ada Charles Leclerc cuy. Rekan satu tim kita. Sementara di sini kita sudah mau overtaking. Oke, santai cuy di sini ada bentar. Hati-hati, guys. Cuy, kalian bisa lihat kita sudah di posisi 2 cuy. Apakah kita bisa mendapatkan podium 1 di posisi kali ini? Sementara cuy di sini kalian bisa lihat. Oke, santai cuy. Berduel dengan seorang
Carlos Sainz ataupun Charles Leclerc bisa. Di mana cuy di sini kita menggunakan Carlos Sainz sudah mau overtaking 3 rider yaitu Hamilton, Charles Leclerc tuh, dan juga ada ini guys ya seorang sapi tadi cuy. Ini guys ya Piastri cuy dari tim McLaren. Di sini kalau misalnya kita sudah berada di posisi pertama cuy. Oke, gokil sih guys game ini cuy, asli guys. Ini game yang sangat-sangat barbar banget cuy. Ditambah lagi game ini benar-benar AI-nya sangat-sangat barbar. Untungnya cuy game ini sangat-sangat keren banget guys. Kalau misalnya cuy, oh bentar. Oh no, mudah-mudahan sekali. Oke guys, ini cuy kalau misalnya lihat. Di sini kita berada di posisi kemenangan cuy. Dimana di sini kita berhasil guys melewati balapan ini. Oh, asli cuy, jujur aja. Game ini guys benar-benar cuy sangat barbar banget buat kalian yang mungkin gak apa tuh mungkin cepet keselan guys, kalian pasti kesel banget itu bermain game ini. Jujur game ini guys benar-benar barbar banget juga dari segi AI-nya, dari segi apa sih, dari segi kecepatannya kayak ngebut banget gitu guys. Sementara tuh dari segi kontrolnya jujur aja ini susah banget guys, ini susah banget cuy. Sementara juga di sini kalian perhatikan dari segi apa sih, gimana guys ya, dari segi kamera juga cuy benar-benar ngikutin gimana kita itu ngijek areanya guys. Benar-benar cuy kalau misalnya getar-getar banget cuy, ini benar-benar bagus banget. Jadi kayak ngerasa game ini real banget. Sementara sih kalau misalnya kita berhasil cuy menduduki posisi pertama cuy oleh Oscar Piastri, Max Verstappen dan juga ada Charles Leclerc. Sementara cuy di bawahnya ada Ricardo, Lando Norris, Sergio Perez, Pierre Gasly, ada Hamilton, ada okay. Di sini cuy di bawahnya ada seorang Ocon, sama Ocon guys ya, Joguan Yu cuy, ada George Russell, ada Lawrence Sargent, ada Fabio Alonso, ada Kevin Magnussen, ada Bottas cuy, ada Lewis Hamilton, ada Hulkenberg, ada Lance Stroll dan juga ada Albion ya guys. Oke, langsung aja di sini kita lanjut cuy. Oke guys ya, ini cuy. Nah, ini dia guys, sunset guys. Di sini cuy fitur yang pertama tadi ada mode reset track cuy ataupun rewind yang tentunya itu tidak ada dimiliki oleh F1 cuy ataupun F9. Yang kedua cuy ada apa tuh replay-nya guys yang mana cuman bisa lihat. Ini dia mode replay guys, ini paling sangat dibutuhkan cuy bagi gue untuk konten kreator guys. Aku bagi semua konten kreator cuy untuk game balap kalau misalnya ada fitur replay guys itu benar-benar sangat-sangat bagus sekali cuy. Soalnya guys dari sinilah apa tuh konten kreator cuy atau gue mengambil yang namanya thumbnail guys. Soalnya cuy kalau misalnya ngambil di ketika thumbnail tuh kita itu balap seperti tadi itu agak sedikit kurang bagus ya. Cuma cuy kalau misalnya ada yang namanya mode replay guys itu benar-benar cuy bagus banget guys ya, berasa kayak nonton film apa tuh TV juga cuy ataupun balapan asli guys ya. Dimana cuy di sini juga kalian bisa lihat ini benar-benar fitur yang sangat-sangat kita akan tunggu cuy. Cuman sebenarnya tidak ada ya guys ya di F1 9 cuy ataupun F1 6. Jadi ini dia cuy fitur yang tentunya menjadi suatu nilai tambahan untuk game yang sungguh jadul ini guys. Sementara cuy di sini kita akan balik guys ya. Di sini guys kalian bisa cuy kita akan continue. Kalian bisa perhatikan guys F1 6 sama F1 9 gak ada ini cuy. Gue gak nyangka juga guys game jadul game 2005 guys ada fitur podium cuy. GG guys, asli guys. Wah ini benar-benar gokil banget guys ya. Kalian bisa cuy di sini juga ada kayak manajer tim kita cuy, itu dia guys ya yang berada di sisi kiri guys. Sementara cuy di sini ada podium 1, podium 2 dan juga podium 3 tuh yang diisi oleh seorang Carlos Sainz, Charles Leclerc dan juga ada seorang Charles Leclerc atau Piastri tadi guys, dan juga cuy ada seorang Max Verstappen guys. Oke cuy, dia kalian bisa lihat. Bagus banget sih guys ya, ini fitur cuy yang sangat-sangat bagus sekali guys. Wah, asli cuy. Gue senang banget guys kalau misalnya ada fitur kayak gini cuy di game PSVP yang tentunya kalian bisa lihat guys. Bahkan cuy apa tuh euforia ketika nyemprotin minumannya guys di sini juga ada cuy. Wah, GG banget sih asli cuy. Kalian bisa perhatikan, wah ini benar-benar gimana ya guys ya. Kalian bisa lihat cuy, bahkan di situ kalian bisa lihat guys ya ekspresi dari manajer timnya guys. Oke cuy, itu dia. Yes, itu dia cuy. Sangat-sangat bagus sekali. Gimana guys fitur yang tentunya tidak ada cuy di F1 6 dan juga 9. Yang pertama fitur rewind, juga cuy ada fitur replay dan juga ada fitur podium guys. Cuma di sini cuy memang dari segi settingan agak kurang banyak guys. Bisa dibilang cuy benar-benar settingannya cuy hanya ya sebatas handling, kemudian sebatas akselerasi dan juga kayak sebatas kayak suspensi gitu guys. Kurang lebih ya sama seperti game jadul. Cuman kalau misalnya di F1 9 itu dari segi fitur settingannya guys itu benar-benar udah kayak zaman sekarang guys ya, udah benar-benar lengkap banget. Sementara di sini dari segi fitur memang kurang lumayan bagus. Sementara dari segi gameplay bisa gue lihat sekalian tadi guys ya, walaupun grafiknya udah sedikit bagus cuman dari segi gameplay jujur masih sangat-sangat gimana guys, sangat-sangat
barbar banget sih, cuman itu oke, seru juga. Sementara itu dari segi fitur lainnya ini benar-benar wajib untuk kalian coba guys. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi besok di video-video selanjutnya guys. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel video. Bye bye.